Yo, what is up guys, Ari Ilman TV here and selamat datang ke channel Anik. And hari ini Anik akan buat unboxing satu gaming headset yang Anik order daripada Japan. Okay, kalau kita tengok ni memang dia daripada Osaka Fu, Japan. Okay, headset ni Anik dapat beli order daripada Lazada dengan harga RM166 begitulah, sebab dia ada sale. Ikutkan harga pasaran dia dalam 200 setengah ke atas. Okay, so sebelum kita mulakan ni, macam biasa guys, kita intro dulu. Make it rain girl, make it rain, 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 make... So macam biasa kita gunakan pisau ajaib kita. Kita unbox, hopefully tak ada terkena part-part yang important dalam ni lah. Sebenarnya bagi Anik kan, headset gaming ni amat penting bagi Anik lah. Bagi Anik, kerana sebab kalau kita main game, kalau dia punya sound tu tak kena kan dengan diri kita kan. Macam kita main game, kita fokus, mesti nak dengar footstep enemy apa semua kan. Benda tu amat penting. Dia punya detail tu. Oh, kalau tak dengar benda tu, nanti itu yang menyebabkan kita mati kan. Benda-benda macam tu. Okay. So dia macam dia ada receipt biasa je. Ini dia. Okay, JBL Quantum 200 guys. Alright, korang boleh nampak warna plastik lagi. Okay, ini gambaran yang korang boleh tengok daripada depan, tepi, belakang dan di sini. Okey, Anik akan buat close up daripada atas supaya korang akan nampak lebih detail mengenai headset JBL Quantum 200 ini. So, ini adalah close up view, korang boleh nampak daripada hadapan brand dia Quantum JBL model 200. Okey, atas ni dia ada tulis sound is survival. Okay, sound is survival, brand JBL. Okay, and then korang boleh tengok dekat sini, dia ada certified untuk Discord nak guna. And untuk gaming, dia akan compatible bagi PC. Okay, dekat sini Xbox, PlayStation, Nintendo Switch. Okay, untuk mobile, Mac dan juga VR. And dekat sini dia tulis ada flip up to mute. Okay, kalau korang tengok dekat sini, dia ada dia punya mic ni. Kalau kita faham daripada apa yang tulis sini, kalau kita flip up kan dia punya mic ni ke atas, boom mic dia tu, dia akan automatically mute kan kita punya suara. Okay, dekat atas tak ada apa-apa tulis. Di sebelah kiri kotak, orang boleh tengok dia punya design. Okay, and dia ada dia punya detail dekat sini, korang boleh tengok sendiri. Okay, and di sebelah kanan kotak pula, dia ada tulis dare to listen guys. Smart juga dia punya packaging ni. And belakang, sound is survival. Ini dia. Okay, dia juga, and kalau korang boleh tengok dekat sini, kalau siapa yang jenis masih lagi menggunakan Skype untuk borak-borak apa semua, chatting kan, video call apa semua, support juga Discord seperti tadi yang ada kat depan. And then TeamSpeak, ini Anik pun tak tahu, TeamSpeak tak pernah guna. Okay, and then dia ada menggunakan 3.5mm punya port, jack, and then ada disediakan PC splitter. Okay,
amazing experience guys. Ini adalah part yang Hanif paling suka bila setiap kali nak unbox apa sesuatu barang eh. Okey, dalam tak ada apa-apa, clear. Okey. Seperti biasa kita tengok. Ini adalah dia punya apa ni, welcome to family macam-macam tu lah kan. And then dia ada user manual macam biasa. Okay, tengok lagi apa lagi dia bagi. And kod-kod ada speaker ke, seperti video unboxing Anik bagi headset Razer Black Shark V2X tu eh. Tapi nampak gaya macam JBL tak ada bagi apa-apa extra kot kat sini kot. Just manual biasa je. Okay. And tak ada stiker, tak ada apalah. Okay. And then ini adalah dia punya PC splitter dia. Okay, korang boleh tengok. Ini adalah dia punya 3.5mm punya port. Eh, dia punya lubang dia. And then this one untuk microphone yang pink. And then this one hijau ni kita cocok dekat ni lah. Eh, kau boleh tengok dia boleh cocok dekat dia punya headphone punya port input dia. Okay, macam biasa splitter. Dekat sini korang boleh tengok dia ada, tengok eh, boleh fokus tak kat sini. Tapi dia terlalu kecil sangat lah guys. Dia ada tulis JBL dekat sini eh. Dekat betul-betul dekat sini dia tulis JBL. Tapi very small lah untuk korang nampak benda tu. Okay, ini adalah headset dia. Okay, dia punya ni menggunakan PU leather guys. Ya, yeah, bukan 100% leather lah. Okay, ini nampak ni dia punya plastik ni, nampak. Kita cabut guys. Feeling cabut tu plastik dia. Okay, ada lagi plastik cover untuk logo ni. So maknanya bagus jugalah kan, sebab dia protect daripada headset ni bercala apa semua kan. JBL ni ni kan logo ni. Oh, macam ASMR tau bunyi. Okey, untuk yang bahagian atas. Alright, settle. Okey, headset ni sekali lagi eh. Okey. Macam yang korang tengok dekat sini, di atas ni plastik eh, tetapi dia punya span di bawah ni tak setebal video yang Anik buat untuk unboxing Razer Black Shark V2X tu. Okay, kalau korang perasan yang Razer punya tu, dia punya span kat sini tebal eh. Yang ini quite nipis lah. So tak tahu kalau kita dia boleh apa bagi kita kesesuaian apa orang cakap tu, comfort tu tau, letak atas kepala kan, sebab dia nipis sangat tau. Tapi atas ni plastik dia very sturdy, nampak okey. Dia punya clamping dia tu, kekuatan clamping dia quite okey eh, tak terlampau ketat. And so daripada dia di dalam, dia akan tulis satu yang belah left, satu lagi untuk sebelah right. Okey, kalau korang perasan Razer punya headset, dia boleh gerak macam ni. Okey, tetapi untuk JBL dia boleh flip macam ni. So korang senang nak letak dekat korang punya ni. Okey, boleh flip. So tak adalah dia jam jadi macam ni. Dia akan macam ni. So senang kalau apa-apa kita nak letak atas meja pun. Nampak? Dia macam tu. So selain daripada tu, korang boleh tengok dia punya quality finish dia. Ada logo JBL on both side, left and right punya punya speaker eh. Okay, yang kalau tengok daripada dia punya dekat sini, dia ada volume rocker up and down. Okay, untuk kekuatan volume. Okay, and then dia punya boom mic ni. Okay, dia akan ada bunyi kalau korang dengar betul-betul. Okay, itu must be dia punya cut off untuk mic ni. Kalau buka, dia dia akan dengar bunyi tak macam tu. Kalau kita nak shut down, dia akan bunyi macam tu sekali lagi.
Tetapi satu je kelemahan kat sini sikit, dia punya mic ni, boom mic dia ni tak boleh yang kalau kita nak adjust ikut yang direction yang kita nak. Kadang-kadang kita nak dia apa ke dalam sikit, ke atas sikit kan. Nah, ini dia stick macam tu je. Okey, dia gerak macam ni ke atas ke bawah saja. So nak untuk dan ke dalam, kalau kita nak adjustkan ke dalam sikit dah tak boleh dah. Okey. Untuk dia punya kepanjangan dia ni, kita boleh agak lah ni, lebih kurang berapa meter je ni. 1.5 meter, 1 meter lebih kurang. Kuat panjang juga. And then kalau kita campur dengan dia punya splitter ni, dia boleh jadi panjang lagi lah. Alright. Rasanya kalau kita tengok lagi daripada dia punya build dekat sini, ni berkilat eh. Kalau yang dekat sini dia fit black, so tak ada berkilat ke apa ke. Bagi yang ni, dia punya harga ni berbaloi lah eh, dia, dengan dia punya quality dia. And sekiranya Anik ada masa, Anik akan buat review untuk dari segi bunyi ketika menggunakan konsol eh, either PC ke ataupun konsol PS4 atau PS5. Anik akan try guna and Anik akan buat review lagi selepas beberapa kali menggunakan headset ni dan juga headset Razer sebelum ni. Kod ada perbandingan dari segi kualiti, dari segi bunyi apa semua. Okey, Anik sekarang nak cuba try dari segi clamping dia punya, kekuatan clamping dia. Okey, kalau kita tengok ini dulu, dia punya adjustable ni, dia akan ada korang tengok dia ada bar kat sini. Kita boleh adjust, dia ada nombor 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Okey, untuk kepala siapa yang jenis pegong kepala besar kan. So dia boleh try lah. So kita boleh adjust mengikut kesesuaian telinga kita. Kalau kita Anik letak sekarang ni, okey, memang rasa kedap tu just nice tau. Okey, dia punya placing dia and then dia punya ketebalan pad dia ni tak betul-betul orang cakap tak terlampau nipis, tak terlampau tebal. So dia just nice je. And kalau dari segi kita letak telinga ni, kita boleh macam kita block bunyi luar masuk tu dalam lebih kurang 60% lah. Not to say 100% noise cancellation. Okay, about 60% kita boleh cut off bunyi luar masuk tau. So kita boleh mungkin akan dengar lebih fokus lagi. Okay, dari segi boom mic ni, ini adalah sampai di sini saja dia punya tu. Dia tak boleh nak sampai ke dalam tarik lagi ke. Mungkin kadang-kadang kita ada member kita yang kita berborak dalam party chat ataupun Discord, kita tak, diorang tak dapat nak dengar kan, kerana mungkin placing untuk boom mic ni terlampau jauh daripada ni kan. Tapi ni hopefully benda mic ni dapat capture clear eh. Sebab kalau dari segi details yang dia bagi tahu, boom mic ni dia boleh capture dia punya mic, dia punya suara eh, kita punya suara lebih clear. And dia boleh cut off kan background noises. Hopefully apa yang diberitahu oleh JBL tu sendiri benar. Okay, sampai di sini saja Anik rasa Anik punya produk unboxing and review bagi JBL guys, JBL headset gaming Quantum, model Quantum 200. Kalau korang nak tahu, dia ada rasanya model dia 100, 200, 300, 400 kot, lebih daripada tu pun ada. Okay, and Anik rasa ini adalah antara gaming headset yang mampu milik, kerana kalau korang nak tahu, JBL ni bukan satu brand yang cokyar. Okay, JBL memang dia fokus diorang adalah untuk sound system daripada dulu lagi, untuk nak buat home theater. Okay, saingan-saingan dia macam Harman Kardon, okay, Bose semua tu. So hopefully headset ni dapat membantu Anik dalam nak dapatkan lagi perfection dalam streaming dan ketika main game juga. Alright, so sampai sini saja dulu
kita sehingga kita berjumpa lagi, okey, kepada mereka yang baru saja menonton video Anik dan pertama kali datang dalam channel Anik, Anik ucapkan selamat datang. Okey, jangan lupa tekan like, share dan subscribe. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.